ini. Kamu kok kelihatan nih. Manis. Halah, manis terus. Mbok yuk pakai kata-kata lain, Mas, biar aku tuh enggak bosan. Loh, ayo. Aku tuh serius. Masa aku harus berbohong dengan kata hatiku? Yo, kata lain lah, Mas. Ojo manis terus. Nanti aku bosan loh. Ya enggak, kan gini loh. Maksud itu kalau kamu itu kan kalau manis itu kan itu enggak bosan. Aduh. Panas. Celandaan tangan itu loh di depan rame. Enggak, ini loh panas. Aku loh kalau dilihat. Tapi kalau sepi boleh dong. Mas Hendro tuh loh kebesin banget. Ya iyalah Mas Hendro. Gimana tadi? Kamu mau bilang apa? Aku tuh sebenarnya mau ngomong serius. Serius apa? Aku ngomong gak ada ngomong kok. Loh, tau kamu tuh gitu loh. Ini tuh loh bapak nanyain terus sama aku tentang hubungan kita itu loh Mas. Sebenarnya Mas Hendro tuh niat gak sih sama aku? Loh, Dek. Jangan marah toh, aku tuh cuma bercanda. Aku tuh serius. Kamu tuh kan belahan jiwaku. Atos. Omonganku atos ya Mas? Enggak, ini loh aku tadi jatuh. Kena batu atos. Tahu gini aku nikah sama Mas Amir aja. Apa? Kok aku denger amir-amir? Enggak, itu loh semiranya Bu Teddy. Bagus dia baru jadi salon. Ayo ajak aku yuk. Bu, kerjaan berantem terus yuk. Iya Bu, berantem kok dijadiin fashion urip ya. Kasihan kalau sudah menikah. Kok fashion? Fashion itu baju yang kita pakai toh Bu. Ya toh, bukan fashion Bu Rohim, tapi passion. Oh, fashion. Iya, ngerti. Fashion itu apa ya Bu? Nah toh, passion itu kemampuan atau bakat yang kita miliki itu loh Bu. Oh, benar. Bakat itu bingkisan sukunan itu toh. Setahu saya itu semacam bakat Bu. Duh, yowes, rabar-bar ini. Bu, bukan aku ngatain saya wanita barbar, saya ngatain baik-baik. Gimana, Nduk? Kerjaanmu hari ini lancar toh? Ya alhamdulillah, Pak. Tapi capek. Nah, itu bawa apa itu? Ini baju ganti, Pak. Enggak bawa oleh-oleh toh. Jadi itu Amber tuh tadi tugas di gudang. Nah, kalau di gudang itu panas banget itu bikin bau, makanya Amber bawa baju ganti. Kok baunya itu seperti bau almarhum ibumu? Saya itu tertarik sama ibumu karena baunya. Ih, bapak kemproh, masa suka sama ibu karena baunya? Iya, enggak bohong bapak. Bener tuh, enggak bawa makanan. Ini loh pak, kalau enggak percaya dilihat. Enggak seperti pacarmu yang dulu, nah ambil itu loh. Kalau nganter kamu pulang kerja, pasti bawa makanan. Enggak seperti si Indro, pahit kayak broto wali. Ah, bapak sukanya banding-bandingin loh. Mas Hidro kan belum kerja. Ya udah pak, Amber mau masuk ke kamar dulu, terus mandi nge. Yeah. Oh iya Nduk, bapak dibikinin kopi lagi. Ini sudah habis. Aku kangen sama kopi bikinanmu. Oke bapak, kopi plus gula setengah sendok teh OTW. Ini pak, kopi spesial dari Amber. Gulanya setengah sendok teh. Monggo bapak Sudiro diminum nggih. Mumpung masih panas-panas kuku. Hus,
panas-panas pupu gimana? Nggih, pokoknya panas Pak intine. Gimana Pak? Bapak katanya mau ngobrol sama Amber. Ini apa ini? Ini tuh semprong Pak. Semprongnya boleh dimakan ini Pak. Sisa lebaran tahun kemarin. Makanan kedaluwarsa kok dikasih ke bapak. Boten-boten Pak. Guyon iki anyar-anyar. Ini nduk, bapak ini mau tanya gimana hubunganmu sama si Hendro. Kamu mau dibawa kemana? Nggih Pak, Mas Hendro niku masih ngejar impian. Katanya Amber bakal dinikahi kalau impiannya udah tercapai. Awet mbiyen kok anane mung impian. Engko kekek mung ngimpi. Ndak tahu tuh Pak, Mas Hendro itu ngeyel banget. Tapi dia baik banget sama Amber. Bapak ki isin malu kalau punya anak ada perawan tua ditanting wae. Suruh cepet-cepet ningkai kamu. Kalau ndak nanti tak kawin ke sama bakul sapi pasar Rebo. Ya jangan toh Pak. Nggih, nanti saya sampaikan ke Mas Hendro ya. Soal biaya bapak ini berani tanggung. Mau hiburan 3 hari 3 malam. Syukur-syukur mau nanggap wayang 24 jam non-stop sanggup bapak. Omongan bulan jenengan aja sering tuku welut, ndak pikiran dadi kalut. Gelut, Bu, bukan welut. Bu, yang namanya romantika percintaan itu harus ada dinamikanya biar enggak flat. Oh, sing tuku dinamik, Bro. Ah, karmu ah, Bu. Maksudnya gini loh, Mas. Nanti nek sudah jadi suami istri harus saling pengertian. Hati boleh panas Mas, tapi pikiran kudu tetap adem. Nah, Amber yang ditomongi datang. Tumben Bu gak salah tangkap. Kok kakap piye to iki? Wis mulai ngaco. Sudah mulai selesai Bu belanjanya? Sudah, mari Mbak Amber. Mari. Mas, kamu itu tak telepon enggak diangkat, tak cari ke rumah enggak ada, malah nongkrong di sini. Aku tuh suntuk, bosen. Aku tuh ngopi di sini tuh mau cari inspirasi. Inspirasi terus, buan cari kerja sana lo. Cari kerja. Dek, kamu tahu nggak? Aku tuh udah tak bela-belain kesini biar nggak geger. Kamu ngejak berantem terus, malu diliatin sama tetangga itu loh. Aku tuh nggak ngejak berantem. Gosip. Aku datang kesini tuh justru mau menyampaikan pesan dari bapak. Emang bapak bilang apa tadi? Jadi gini loh Mas, bapak itu kemarin nanya ke aku, kapan kamu mau nikahin? Bapak tuh malu lihat aku tuh cuma pacaran. Kamu tahu nggak? Kalau misal Mas Hendro nggak cepet-cepet nikahin aku tuh mau dijodohin sama bapak.
dijodohin sama siapa tahu nggak? Kamu tahu juragan sapi di pasar Rebo, aku mau dijodohin sama dia kalau kamu nggak cepet-cepet datang ke rumah. Kamu tahu nggak? Bapak itu ya gitu. Juragan pasar Rebo itu kan istrinya ada 3. Kamu mau jadi yang keempat? Lah gimana? Masa aku mau jadi perawan tua? Aku kan butuh kepastian. Toh juragan itu juga kaya raya kok. Nggak kayak kamu. Jadi memang benar bapak mau gitu? Iya, makanya cepetan ke rumah. Dik, jangan ya, Dik. Aku tuh sayang sama kamu. Kamu itu kan cinta matiku. Ya udah gini aja, Mas. Besok Mas Hendro sama keluarga harus datang ke rumah ngelamar aku. Kata bapak, semua biaya nikah itu dari bapak. Jadi kamu enggak usah khawatir. Ya iya deh. Dari dulu ya. Lah iya, Mas Hendro itu loh, aku tuh udah minta buat dinikahin lama. Kalau gini kan enak, udah halal, ibadah, bapakku juga seneng loh. Gimana? Tadi karyanya mantep gak? Bus, gak enak sama bapak loh, kita ini masih serumah, bapak udah duda, kasihan. Gak apa-apa. Tapi bapak di sawah tuh. Iya. Kita ngacarain lagi ya. Loh, tadi malam kan udah. Alah, enggak apa-apa. Subuh juga udah, Mas. Enggak apa-apa sekali lagi. Kamu itu kan istriku. Kamu harus patuh sama aku toh. Ya? Ya udah deh. Sekarang ditutup pintunya. Bentar ya, aku tutupin dulu. Ya. Adik, lagi dong ah. Ambar sayang. Mas, kamu itu di mana sih? Udah tahu istrinya hamil, malah ditinggal-tinggal. Minta jatah terus, tapi giliran ngasih uang jarang. Udah nggak pernah periksa, katanya periksa nggak penting lah, ngirit lah. Aduh, aduh, Mas, Mas Hendro, Mas. Mas! Mas Hendro! Nah, ini yang tak cari-cari lho. Molor terus. Mas! Bangun, Mas! Ih, Mas! Apa tuh? Oh, lagi tidur loh. Senengane ganggu kok. Ini loh aku, mbok yo diperiksain ke dokter. Ya wis sini duduk. Ini loh kandunganku. Kayaknya aku ngerasa ada yang enggak enak gitu di perutku. Lah emang tadi adik mak kemopo? Jangan makan sembarangan toh. Enggak, Mas. Aku tuh makan enggak pernah sembarangan. Lah terus adik pengennya piye? Periksake ke dokter desa. Dek, buat apa toh periksa? Kontrol, penyuluhan, buang-buang waktu toh. Aku tuh loh dari kecil mbokku ngandung aku sampai ngelahirin
Yo sehat-sehat aja, nggak ada kendala. Mas, kali ini aja. Aku bener-bener ngerasain nggak enak ini loh di perutku. Sekali aja diperiksain. Yes. Yowis. Tak panggil dokter desa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Loh. Ini yang ketemu di warung toh? Oh, ternyata sampean tuh perawat toh? Iya, lah masa baru tahu kalau saya perawat. Nah, untung aja perawatnya saya. Lah gimana kalau Bu Rohim yang kemarin ketemu di warung itu? Ya udah. Gini aja. Jenengan kan mau ketemu sama Ambar. Iya. Situ ruangannya. Oh iya. Nah, langsung masuk aja ya. Iya. Ambar, ya silahkan rebahan dulu Bu. Ya, bantu Bu. Bentar, sudah nih. Gimana kabarnya Bu? Apa yang dirasakan ini? Kabarnya tuh, loh, Mas Amir tuh dokternya. Ambar, gimana kabarnya, Mbak? Nggak baik nih kabarku. Soalnya kandunganku tuh kok kerasa aneh ya, Mas. Dok. Oke, nggak apa-apa. Coba saya cek dulu ya. Jadi gini Bu, kandungan Ibu Ambar ini kalau dilihat-lihat itu sebenarnya tidak wajar Bu. Nah ayo Bu, tingkatin lagi gizinya supaya nantinya bayinya itu menjadi bayi yang sehat. Dan juga nanti setelah keluar, bayinya, ibunya juga itu mendapatkan ASI yang cukup. Biar bayinya itu biar sehat. Supaya anaknya itu nanti tidak berisiko menjadi anak yang stunting. Hah? Apa kuwi tanding? Kok kayak latihan tinju aja tanding? Bukan tanding Pak, tapi stunting. Jadi stunting itu Pak, masalah gizi kronis. Jadi anak itu tidak mendapatkan asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga anak tersebut mengalami yang namanya perlambatan pertumbuhan. Nah itu Pak yang menyebabkan tinggi badan anak itu lebih rendah daripada anak seusianya. Loh, bukannya tinggi badan itu dipengaruhi dari keturunan ya Mas? Dok. Jadi kalau faktor keturunan dan genetika itu sebenarnya Pak, itu tidak berpengaruh besar. Nah, stunting itu bisa mulai dirasakan ketika di dalam kandungan dan bisa dilihat setelah umur 2 tahun. Tuh Mas, dengerin apa kata dokter. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya stunting itu bisa kita ketahui lebih awal. Nah, gejala yang pertama itu adalah wajah si anak itu menjadi lebih muda daripada anak kebanyakan. Yang kedua, pertumbuhan gigi dan juga tubuhnya itu melambat. Yang ketiga, anak itu memiliki fokus memori yang buruk. Yang keempat, pubertas yang melambat. Dan yang kelima adalah ketika anak itu berumur 8-10 tahun, dia mengalami tidak percaya diri, kemudian jarang berkontak mata dengan orang. Yang kelima adalah, yang paling kita bisa kenali adalah pertumbuhan tinggi badan dan juga berat badan yang lebih rendah daripada anak-anak yang lain. Terus dok, ini gimana berarti kondisi kandungan saya? Tenang aja Bu Ambar, nanti saya akan kasih resep untuk ditebus obat dan juga vitamin supaya kandungannya ini menjadi tumbuhnya lebih baik.
Ya, tapi Bapak juga harus ingat, Pak. Harus sering ngecek up ke dokter dan juga bidan. Dan juga yang paling penting lagi adalah dijaga, Pak, gizinya. Tuh, Mas, dengerin apa kata dokter. Ya. Terima kasih ya, Mas. Eh, Dok. Iya, sama-sama. Stunting ngopo? Mendingan mancing malah enak. Dapat ikan tak goreng. Oh iya, aku baru inget. Amir itu yang kuliah di kedokteran. Oh, pantes. Istriku itu kok terlalu bersemangat kalau disuruh periksa. Yoi, modus ini ternyata ini. Eh, Mas Hendro, nongkrong lagi di sini. Nah iya Bu, gaweane yo nongkrong. Nah, gimana itu kondisi kandungan Mbak Ambar, sudah membaik toh? Ambo Bu, males. Loh, kok males toh Mas Hendro? Itu kan istri Mas Hendro sendiri. Nanti kalau ada apa-apa sama kandungannya, Mas Hendro loh yang repot. Bu, kamu tahu nggak? Yang kemarin di rumah itu sama kamu, itu namanya Amir toh? Ya. Yang dokter itu loh. Itu ternyata dulu itu mantan pacare istriku si Ambar. Aku tuh takutnya dia kalau ke rumah modus toh. Tenang aja Mas Hendro, dokter Amir itu profesional. Dokter Amir itu memegang teguh kode etik dokter. Saya tahu betul itu Mas, gak usah khawatir. Ya udah gini Bu, bahas masalah stunting itu ya. Gimana toh Bu pencegahan stunting itu? Nah ini Mas, untuk mencegah stunting toh Mas, ada beberapa langkah. Yang pertama nih ya Mas ya, pahami dulu konsep gizi. Jadi pastikan asupan gizi itu cukup setiap hari, terutama untuk kehamilan. Nah yang kedua, upayakan untuk memberikan makanan yang beragam Mas. Dan yang ketiga, penting ini Mas, usahakan untuk rutin check up ya Mas, untuk pemeriksaan kehamilan, supaya tahu berat badan kandungan dari Mbak Ambar. Kemarin kurang toh berat badannya? Iya benar itu Bu. Ya, dan yang keempat, pentingnya ASI Mas Hendro atau air susu ibu. Nah itu baik sekali untuk perkembangan si anak. Dan yang kelima, konsumsi asam folat. Itu sangat bagus untuk perkembangan sumsum dan otak si anak. Bahkan dengan konsumsi asam folat bisa menurunkan 72% gangguan kehamilan loh Mas Hendro. Dan yang terakhir nih, sanitasi Mas Hendro. Air bersih itu juga berperan penting untuk mencegah stunting. Jadi Mas Hendro juga harus menjaga diri dan kebersihan agar terhindar dari kuman, virus, dan bakteri ya Mas. Nah itu Bu, yang sering saya abaikan. Nah mulai sekarang Mas Hendro harus peka terhadap keluarga Mas Hendro. Jadi kalau bukan dari Mas Hendro, dari siapa lagi ya toh? Kita harus menjaga supaya nanti anak-anak generasi kita menjadi generasi yang kuat dan sehat. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya? Iya. Yaudah Bu, aku malah merasa salah selama ini. Iya, dijaga gambarnya ya Mas. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Ya, itu saya pamit ya Mas. Iya Bu. Mas Hendro. Ya.